yang ibaratnya apa ya, gue tuh seneng sama dia tuh gak pernah mengatakan kata tidak. Kenapa? Jadi dia kalau misalkan, Boy, kita collab, siap Kang! Gitu. Oh gitu? Dia dateng, udah berapa kali ke rumah Boy ya? Dua Wah. Kali, tiga kali ya? Gue pokoknya kalau dipanggil sama Kang Sule, gue gak bakal nolak lah. Dan Kang Sule bilang, kalau apa gue pasti langsung tolongin. Nah ini, masalah ini legend, kita harus hormat sama legend kita. Yalah, gitu. Oh berarti Boy ini termasuk orang yang pilih-pilih kalau nggak legend, nggak mau. Gado? My what, Kang? Gado? Little bit. You're yeah. Not like. Ama Ayu Ting Ting tuh apa sih tuh? Kamu konten? Apa memang lu ada... Bilkisnya ngomong om atau ngomong pa sekarang? Gak terima, sebenarnya gue ini gak terima. Gue kan di sini jadi mafia, malah disuruh beres-beres. Emang gue Pandawara apa? Kayaknya kurang bagus sih posisi. Oke, udah cukup. Lu tahu gak? Kenapa tiba-tiba di kantor gue banyak orang ya? Biasanya gak ada yang ketawa kayak gini kantor gua. Gigi lu copot tuh. Nih. Lihat, masa gua udah pakai jas kayak gini tapi masih beres-beres? Ini tuh gara-gara ini, gua ceritain. Gara-gara Aspri, asisten pribadi kemarin itu ngambil uang di dompetnya Pablo. Mukanya cantik. Tapi mainnya nggak cantik. Kayak istri gua. Mumpung nggak ada Pablo, kursinya. No, itu dah bosnya. Mana? Iki, mana Iki? Enak juga jadi bos ternyata. Ntar dulu. Satu putaran. Biar enak tuh satu putaran aja udah. Gak usah dua putaran. Nyari apa? Kumis gue hilang. Lah iya. Lah ketinggalan di mana kumis kok bisa hilang? Tadi sih ada. Oh jangan-jangan pas mampir di restoran kemakan kali ya? Kan bisa ngebedain mana nasi mana kumis. Itu ada udang nyangkut di kumis. Oh, sekalian. Gua gini-gini ke bawah kali. Lu ngapain duduk di situ? Itu kan? Tempat gua. Lu siapa? Lu kan bos gua ya? Maaf kalau gitu. Pakai satu putaran segala kau. Hah? Gas setuju. Ini kenalin. Siapa ini? Aspri baru. Hah? Saya nemu waktu itu dia lagi mandi di air terjun. Saya ambil selendangnya. Dia tidak bisa terbang. Oh. Iya, yang akhirnya dia mau selendangnya asal kamu jadi Aspri saya. Oh. Dia mau. Mau dia? Iya. Ini cerita maling kundang saya tahu. Lu gak pernah nonton sejarah sih lu, emang? Legenda lu. Apa legenda apa emang? Sangkuriang. Legenda ini.
Masa nggak tahu? Nggak tahu saya. Apa sih? Jaka. Ah, Jaka kecapi. Dan kerja kamu adalah apa yang saya perintahkan, kamu harus mau. Siap. Ya. Cantik juga nih. Mau rambut rapi? Jangan lupa pakai ini. Padahal rambut saya nggak rapi. Karena pakai topi. Kan pake... belum pakai ini. Betul sekali. Boleh kenalan dulu dong? Kenalin suami kamu. Jadi bawa serius lagi, bercanda ini. Gua tahu bercanda pelawak. Kamu dulu sekolah kan ya? Sekolah dong. Pasti belajar matematika. Iya sih belajar. Belajar pembagian? Belajar. Boleh gak kalau sekarang kamu bagi cinta kamu buat aku? Kenapa? Pas sekolah matematika aku jelek. Enggak usah cerita jelek ke saya, ini kan cuma rayuan doang. Cerita ke bapaknya. Tapi... Lu sih salah. Gimana dong harusnya? Ibu kamu ada? Ada. Kalau kamu nanya sama ibu kamu, biasanya dari hari Senin sampai Sabtu, ibu kamu milih hari apa? Hari apa ya? Hah? Aku tanya mama aku dulu boleh? Jangan ditanya. Gimana dong? Ya langsung aja. Hari Rabu. Berarti beda sama saya. Kalau saya sukanya hari Sabtu. Kenapa tuh? Karena kamu Sabtu-Sabtunya di hati. Bapak kamu katanya gak ada ya? Oh, mau ngadu gombala. Bapak kamu katanya udah gak ada ya? Bapak gue juga udah gak ada. Soalnya bapak gua juga enggak ada. Bapak... Ya udah, ya sama-sama enggak ada. Kan ngerayu ini. Oh, ngerayu. Oh, ya udah. Ah, ya udah enggak jadi nih. Ya. Bos, ini bos saya bilang udah enggak jadi padahal enggak ada lu. Hajam. Oh, ternyata dari saya tadi. Kemakan sama saya tadi. Iya. Maaf. Tapi aku bagus pakai kumis apa enggak? Menurut kamu? Kayaknya enggak deh. Enggak. Enggak ada sakunya. Di sini ya. Udah enggak usah pakai kumis. Kenapa? Nurut banget sama dia. Bukan masalah nurut. Gua kalau misalkan syuting 6 episode ada di sini. Kumis gua tuh ledes. Garuk terus. Ada bos mafia ngedumel. Kamu kok enggak ngengeh sama aku? Kebiasaan. Kalau udah ada cewek cakep, udah lupa skrip juga. Apa? Kok pakai rantai kongguan? Masih belum. Apa ya? Ya Allah, apa kabar? Mau udahan ya di sini. Siapa yang berani-berani mukul hidungku? Siapa yang berani-berani mukul hidung, bos? Lu nunjuk-nunjuk. Siapa yang berani? Nggak ada yang mukul gua. Terus kenapa itu di perban, bos? Gua OP. Oh. OP gua. OP itu apa ya? Oh, loh, ngerti lu mah. OP apa ya? Operasi Pandu Dewanata. Yang nggak bawa SIM ditilang. Operasi plastik ya, masa lu nggak tahu lu? Maksudnya oplas? Iyalah. Emang nggak sedih kalau dengar kata oplas? Kok sedih? Oplas Panjava? Pemainnya udah bencar. Ada tamu tuh, suruh masuk. Sabar, Pak.
apa ini? Kamu siapa? Tadi lu dan Bang Pablo, sekarang kamu siapa? Bang, ingat aku nggak, Bang? Siapa kamu? Aku Boy. Boy? Boy. Gak mungkin! Gua tahu Boy. Gua lama banget sama si Boy itu kenal. Kang, lu jangan kayak gitu, ntar gua jadinya seoperasi deh, Kang. Emang gua berubah? Lu berubah, Bang? Lu Boy beneran? Emang gua beneran berubah? Boy! Boy! Kok tiba-tiba ngeliat di sini kan? Soalnya si Boy itu leher belakangnya berduri. Kang, itu hidung lu kenapa, Kang? Apa? Hidungnya kenapa? Lu sekarang tuh lagi rame. Cowok-cowok beroperasi hidung, yeah. Gitu. Cowok-cowok. Gitu. Ajis Gagah. Iya. Parto. Emang iya? Iya, termasuk gua. Oh ya? Iya. Lu operasi di mana, Kang? Gua operasi di Thailand. Oh gitu? Hmm. Siapa dokternya waktu itu namanya? Dokternya Haji Mukimin. Adanya Haji Mukimin. Ya ada lah pasti. Boy! Halo Kang! Lu tumben kemari ada apa nih? Enggak, gue lagi mau nyari lu aja, mau silaturahmi udah lama kan ya. Serius? Gue denger lu punya studio baru, udah pindah dari studio yang lama, sekarang di sini lebih gede lagi. Maaf ya, kadang emang kalau terlalu ganteng ininya kurang ya. Ini kantor mafia, bukan studio. Tapi ya jujur ya, tadi ya mau nyari tempat ini, kantor mafia ini, gue keliling-liling jauh banget loh, gak tahu. Lu nyasar? Susah, gue nyari alamatnya ribet banget, gue keliling-liling, gak tahu dimana. Lu bilang alamatnya di titik yang lu kirim. Gue nyasar ke ujung-ujung, lu ngasih gue alamat palsu. Kemana, gue harus mencari kemana. Lu salah. Salah nih, gue yang tahu nih. Oh coba, ada piano. Kekasih tercinta, tak tahu rimbanya, lama tak datang ke rumah. Kesana kemari membawa Alfamart. Masuk yuk Alfamart yuk. Nah, maaf, alamat bukan Alfamart. Ya. Yuning sih, kamu ambil air ya. Ambil air, ada tamu ini. Air ya bos. Ya. Bentar ya bos ya. Boleh. Roknya sobek belakangnya. Tren itu tren. Boy. Apa kabar, Boy? Baik, Kang. Gua salah fokus sama ini yang nonton. Kenapa emang? Tiap kalimat ketawa gitu. Ini beneran otomatis. Oh ya. Iya. Berpulang dari Thailand lu ya. Tapi saya mau nanya dulu boleh enggak, Bos? Iya, boleh. Boleh. Kayaknya kok udah kenal banget sama Boy, emang teman deket ya? Iya kita temen lah. Boy itu salah satu orang yang ibaratnya apa ya? Gue tuh seneng sama dia tuh gak pernah mengatakan kata tidak. Kenapa? Jadi dia kalau misalkan, Boy kita collab, siap Kang! Oh gitu? Dia dateng, udah berapa kali ke rumah Boy ya? Dua kali, tiga kali ya? Gue pokoknya kalau dipanggil sama Kang Sule, gue gak bakal nolak lah. Dan Kang Sule bilang baik. Apa, gue pasti langsung tolongin. Nah ini masalah ini legend, kita harus hormat sama legend kita di Indonesia. Gitu. Oh berarti Boy ini termasuk orang yang pilih-pilih, kalau nggak legend nggak mau. Gak gitu juga. Enggak lah, gue semua orang gue bantu. Cuma Kang Sule is my long time friend. We speak good English together. Speak English? Yeah, all the time. I see. I know Mr. Pablo like speak English. I'm a pretting. Yeah. Pretting with a boy. I'm a talking with English. Yeah. All the time. Yes, all the time. All the time. Yeah. Well, how about you? How about me? Yeah. What about, do I speak English? Oh yeah. tell me about this new show. What is it? I like it. What? Tell me the concept. Like, what do you do here? Thank you.
Yes. But yeah, what do we do on this show? Yeah. Like, maybe I think oh my god. Kenapa harus Om Aidat? Dia cuma nanya dulu, konsepnya apa nih? Nanyanya konsepnya apa nih? Oh iya, iya. But, I look you, now you different your face. My face is different? Yeah. Very different or just a little bit? A little bit. Oh really? What changed? What changed? Take a look. Tapi kalau kita ngomong Inggris, mereka enggak. Iya. Dia enggak ngerti kalimatnya. Dia enggak tahu kalimatnya berhentinya di mana. Ini biasanya ya pemain di roasting sama pemain. Ini penonton di roasting. Mereka ketawanya kalau bosnya enggak ngerti itu baru ketawa. Karena sama-sama enggak ngerti. Lucu. Yeah. White. Take a look. What change? Putih tadi white putih. Tunggu. Wait. Ya, ya kan gue dari Bandung, jadi white. Your eyebrow. My eyebrow? Yes, your okay. Lips, no. Your gado, no. My what? Gado. Apa? Yeah. Different, but little bit. Your nasal line. Bos Pablo tuh kalau itu ekspresi banget kalau ngomong bahasa Inggris. Udah lah, bahasa Indonesia migrain gua kalau ini. Gua di Amsterdam aja banyak dimaki-maki orang. Jadi kalau saya dapat info, bos. Yeah. Boy ini tuh habis ngabisin uang 1 miliar, bos. Wih, kenapa? Kenapa marah? Wih, apa? Willy mah udah dipecat, Willy udah dipecat. 1M. Enggak, Kang. Ini kan gua kan sekarang kontennya selalu bikin ini kan, acara-acara sama keluarga. Yeah. Kemarin kita bikin yang sama Ayu Ting Ting. Ya kan kita kan nyari-nyari kerjasama lah. Lu tahu kerjasama. Okay. Nyokap gua dia pengen di facelift, Kang. Oh. Biasalah ibu-ibu udah mulai keriput dia mau nih. Dikencengin. Iya. Tarik punggung itu namanya. Hah? Tarik punggung. Kok tarik punggung? Ya kalau yang orang tua dari 60 ke sana itu tarik punggung. Kalau yang ke bawah. Jadi tarik punggungnya. Set. Terus dikaretin. Syaratnya cuma satu. Apa tuh? Jangan nunduk. Kalau nunduk, ini yang lepas. Jadi gara-gara bokap, ya, gara-gara nyokap. Itu acara nyokap mau di facelift. Oke. Okay. Ya, kan? Jadi kita filming tuh dia proses operasinya di Korea. Nah kebetulan pas gua kesana, hidung gua pun juga awalnya nih Kang nih lihat ini kan batang ya. Betul. Lalu batang gua tuh begini. Dalamnya kayak cek bengkok. Bengkok. Oh, ada okay. Fotonya, ada videonya. Okay, terus okay, gua okay. Disuruh CT scan ke dokter. Dibenerin lah ya. Iya dia bilang kita benerin kalau enggak lu nanti ke depannya sinus. Oh. Jadi emang benar gua dari dulu kalau nafas bangun pagi gua pasti kayak ada sama, kayak Iki itu sama. Ya kan? Hmm. Tapi kan kita enggak tahu, kita pikir semua orang hidungnya sama. Ya kan kita kan enggak pernah mikir OP kan? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Terus pas dicek ternyata salurannya satu lebih sempit. Jadi dokternya bilang, "Lu mau enggak gua benerin, kita lurusin?" Ya gua mau dong buat medis. Nah, tapi ownernya dari klinik dia langsung bilang, "Muka lu tuh sebenarnya ini agak lebar hidungnya. Kalau kita benerin dikit sebenarnya lebih oke." Okay. Tadi gambar-gambarin segala gitu. Gua lihat gambarnya, gua ngelihat hidung baru gua di foto, okay juga kayak gini ya. Ya udah gas, mumpung gua lagi tidur, beresin aja semuanya. Tapi enggak 1,1 M, itu 1,1 gue, nyokap, sama Lucinta Luna. Oh. Lucinta kan main juga kan di season 6. Jadi hidungnya semua sama? Beda. Nyokap muka, Lucinta, apa sih? Apa sih kelopak mata? Kalau yang sama tuh di Haji Lele. Bengkak semua. But Kang Zul, you, what's wrong with your nose? Why are you getting operation? Tell me. Yes. Yeah, why? Same. Because I want my face is a good, nice, and nose. Have a full. What is that? I don't know. What is that? I don't want to. Gitu. Boy, tapi
Ya, ya kalau udah dengar cerita dari lu, gua nggak perlu nanya lagi kenapa lu operasi hidung ya kan. Banyak pertanyaan dari netizen kayak gini. Lah ngapain orang ganteng dioperasi? Biasanya yang dioperasi itu yang jelek ya. Tidak hanya. Nah ini kan udah ada dijelasin kan di sini gitu. Tidak hanya netizen, bahkan laporan-laporan ke kelurahan, kecamatan lu ada. Aduh sayang banget katanya, boy kan udah ganteng, kenapa sih harus dioperasi? Nah ini guys, jadi ini ada berkaitannya dengan medis. Tapi enggak 100% medis lah, Kang. Kalau medis doang mah batangnya doang. Ini gua oke-okein aja dia minta dimancungin. Ya tapi kan ya udah. Yang bengkok dilurusin. Lurus, jadi lurus kan? Ya, ya. Aman enggak? Aman. Aman. Bagus. Gua sih ini enggak bengkok, tapi si ini bengkok. Kalau itu enggak usah dilurusin. Banyak yang suka itu. Oke, boy. Nih ini bukan mau tahu enggak apa yang gue suka sama acara lu? Apa? Lu ada ginian dong. Yuhu sponsor tempat kamu nih. Iya. Bagus kan? Tapi sampai sekarang belum ada ya. Enggak, gue harusnya that's smart. Harusnya kita taruh gituan di acara kita ya. Haruslah. Ya walaupun terlihat murahan ya enggak apa-apalah ya. Enggak, bagus. Ini namanya orang nyari uang, enggak usah malu. Betul. Bener enggak? Bener. Ngapain gengsi? Kayak lu semua tepuk tangan. Boy, ini mohon maaf nih Boy. Ini, ini ada pertanyaan pribadi dan termasuk gue juga nonton lu lah ya. Lu banyak banget yang trending juga. Aduh. Ini pertanyaannya itu, sama Ayu Ting Ting tuh apa sih tuh? Kamu konten? Apa memang lu ada feel in your love? What do you think? What do you think? What do you think? Iya, Ayu Ting Ting. Kalau Ayu, in your celebrity opinion. You ask me? Yeah. I don't know. Don't know karena nggak tahu mau ngomong apa. Ya gua I don't know kasih gua sama Ayu tuh Kang, kita teman baik banget dari lama ya. Oke. Okay. Ini mungkin udah sering gua jelasin tapi dari lama kita udah teman baik banget. Sempat berantem tuh kita 4 tahun gak tegur-teguran karena terlalu dekat. Maksudnya sebagai teman jadi ada satu hal yang sensitif yang terjadi di sebuah acara. Ujung-ujungnya nggak ngobrol, terus sekarang kita ngobrol lagi, baikan, dan deket gara-gara kita sering ngobrolin masa lalu, kayak aduh masa lalu inget kayak kita berantem-berantem, jadi obrolan jadi semakin deket, semakin ngalir, semakin curhat-curhatan tentang dunia artis ini, terus ya udah, jadi yang namanya misalkan gua sama lu kita deket banget nih Kang, kita punya banyak ini kan. Ada suatu saat, hey, yuk kita bikin project bersama yuk. Ya namanya kita kan konten kreator semuanya. Tapi kan beda kalau sama bos Pablo kan laki-laki, itu kan perempuan. Yeah. Biasanya kalau perempuan dekat sama laki-laki tuh bohong kalau ngomong teman doang bohong itu. Lu yang ngobrol, gua yang disinggung. Gua suka atau enggak gitu kan itu ya? Ya. Tapi kalau Ayu kayaknya ada sedikit suka dia sama lu. Masa? Ya, kalau tau dari mana? Kalau gua lihat dari ekspresinya, dari gayanya, ada sedikit suka. Ada? Oke lah, ada. Karena kalau perempuan itu nunggu. Oh gitu? Kalau lu ngomong sama Ayu, kita jadinya, ya jadi pasti. Oh gitu? Kelihatan kalau perempuan itu kalau suka sama cowok tuh bibirnya sedikit gemeteran gitu. Ya, lucu. Orangnya lucu. Lucu, seru. Boleh, dia. Boleh lah dikit. Ya, boleh. Hai. Lu sekolah di kecamatan? Sekolah tuh di sekolahan. Ini air, Pak Bos. Lah iya air. Maksud kan enggak mandi. Tapi bener air kan? Ini buat mandi, Erni, kamu ini. Ya Allah. Kalau orang ada tamu datang begini, gua minta air ya berarti yang datang air apa kek gitu. Kalau ini buat kuda pakai air begini. Boy kesini bukan mau bikin konten TikTok sih. Iya. Pak Bos ya. Iya, makasih bunganya. Makasih bunganya. Minum. Ambil nih. Minum. Pertama kerja di sini sama Bang Pablo. Baru kali ini. Oh, ya udah maklum lah. Terus sana. Aku ganti air minum ya. Lah iya, air minum. Bentar ya, Bos ya. Dong, sayang. Saya jangan nyari yang gini, yang sedikit pintar. Tapi dia cantik, dia enak dipandang. Kalau ada tamu kesini kan.
Dulu siapa aspirinya? Dulu siapa aspirinya? Bunda ganti. Oh, setiap episode ganti-ganti aspirinya. Wah, kalau dulu ya, oh, ya, Boy dulu datang ke sini dulu tuh, itu hidung Boy copot kalau kalau datang dulu hidung Boy copot. Mohon maaf ya, Boy, ini karena baru ini. Oh, Boy, maaf. Nih, kalau misalkan seandainya nih, kalau lu jadi sama Ayu Ting Ting. Kalau misalkan itu jadi ya, tiba-tiba lu nikah itu dan Ayu Ting Ting itu kan dia single mom. Kira-kira lu mau gimana? Gua orangnya enggak apa-apa sebenarnya sama single mom. Oke. Keren gitu. Janda, independen. Enggak, independen. Keras, ya, bekerja keras. Kerja keras. Enggak terlalu ngerepotin. Iya, pokoknya udah jadilah. Ya, tapi lu harus sayang sama anaknya sih itu. Siapa? Gua Bilqis. Gua sama Bilqis dekat loh, Kang. Wah, apalagi gua sama Bilqis dekat banget, kita sering ngobrol. Dia kan sekarang sekolahnya teman-temannya bule-bule gitu. Betul. Kan. Betul. Tahu dia. Iya, iya. Jadi kita sering ngobrol terus. Justru kalau ketemu ada Bilqisnya, gua lebih sering main sama Bilqis daripada sama Ayu. Bilqisnya ngomong om atau ngomong pa sekarang? Ya om lah. Om. Masih om, iya, masih om. What about you? Oh, air minum. Iya, air minum. Iya. Orang sekeluruhan juga tahu air minum. Tahu. Tapi mereka yang enggak tahu otak lu. Ya air minum, tapi kan ada gelas, pakai apa? Kayak masa satu galon begini, Moy. Nama gua siapa sih? Fika. Ah, Fika. Kamu ini udah main sana. Udah ganti yang lain. Ganti lagi, Bos. Lah iya, masa begitu seorang Boy William ganteng, pria terkenal minum ditotor begitu gimana kamu ini? Mikir aja. Oh, ya udah aku ganti lagi nih ya, Bos, ya. Iya. Eh, Cutan. Buat apa? Sini, Kak. Sini. Ya, mau nanya sebenarnya. Nanya apa? Gua datang sini sebenarnya mau nanya gara-gara lu nanya, Kak. Ini nih kalau ngundang host tuh begitu. Gua tuh bingung karena gua udah lama banget. Lu tahu kan gua nasib kita sama ya. Gua udah lama nih ya udah mulai kaku nih gimana cara kencan lagi. Gimana cara deket lagi. Lu datang ke sini tuh buat ini. Gua mau nanya sama lu karena lu kan udah gagal mulu nih hidupnya. Iya. Ya kan? Pecintanya juga gagal. Jadi orang yang paling tepat untuk gua curhat tuh. Oke. Apa yang harus aku kasih buat lu, Boy? Apa, Kang? Ya gua nanya sama lu. Soalnya apa? Minta tips. Gua enggak tahu. Minta tips. Gitu. Iya. Bagaimana lalu, cara menyenangkan perempuan? Iya, cara gue bisa deket lagi, gue bisa open up lagi sama orang supaya gak gagal lagi. Oke, gitu. Tapi sebelumnya gue suka banget sama baju lu. Kalau ada gue pengen, gue minta deh. Mau. Ya, tapi gue gak mau, oh itunya mau Gak bisa dipake juga. Sebutin. Lu lagi deket sama cewek, apa lu mau deketin cewek? Gua pengen, minta tips sama lu, gua pengen punya relationship lagi yang panjang. Nanya nih, Bos. Kamu mau gak jadi pacar aku? Mau kayaknya. Ya kamu kan kerja di sini, kamu jadi aspri. Ya kan aspri ngurusin aku, semua keuangan kamu yang megang. Buat apa lagi? Tinggal nikah. Buat boy. Kamu nggak bilang. Itu kan, kadang-kadang cinta itu melupakan segalanya. Jadi gitu, Boy. Nih, ya. Saya juga punya tips nih. Apa? Lu deh. Boy, ya. Sorry gue kasih tau lu ya. Ya. Lu emang ganteng. Ya. Tapi lu dibandingin gue, lu banyak lah. Zaman sekarang tuh harus pasti, ya. Cepat, ya. Padat. Ya. Ayo gimana Neng. Dong? Neng, M-banking aku 1 triliun. Mau gak? Boleh deh. Pertama itu, ada perempuan kamu yang... Kamu udah punya pacar belum? Belum. Coba kalau kayak gini, coba sini. Kamu berdiri. Iya.
Lu yang banking ya? Oke. Okay. Okay. Apa ya? Gimana? Benar nggak ya coba? Nih, ya. Sini, kamu sini. Neng. Mm-hmm. Itu di sana ada bintang. Katanya itu the point. Lu ngajakin nikah, lu yeah. Minta banking. Yeah. Boy, bukannya apa-apa. Dia masih baru ntar ditarik leasing. Masih baru, boy. Kaget dia. Kamu punya pacar ya? Belum. Ya, janji enggak? Janji apa? Oh ya udah, bagus. Kamu enggak apa-apa dicium pipi kanan tadi? Enggak apa-apa. Ya udah pipi kiri, boy. Pipi kiri, boy. Kenapa gua enggak gitu? Ayo dong, lu kalahin gua sekarang. Ayo, bilang lu, ayo. Coba berani enggak? Ayo dong, ayo. Enggak, maksud gua. Ini lu kalau mau minta bantuan sama gua, ini kayaknya kebalik deh, gua minta bantuan. Makasih kan. Lebih bagus triknya dia tuh. Sedikit terhina ketika Boy minta bantuan sama bos. Menghina nih. Menghina lu. Aduh. Macem-macem, tapi kalau canda ya, canda ya. Bercanda, udah nempel bercanda. Ya. Bagus juga nih triknya nih. Bagus nih. Bercanda nih. Canda ya, bercanda. Oke, ya pakai ntar. Ini variety show ya. Iya. Bos, mohon maaf. Itu hanya bisa berlaku untuk orang ganteng kayak dia. Kalau kita-kita, mohon maaf, dibakar. Nggak cuma dibangat, di apa? Dilaporin, dipiralin. Tapi kalau trik kalau untuk supaya cewek mau ngejar-ngejar lu tuh ya. Gampang sebetulnya. Hah? Gampang? Mana kak? Ambil dompetnya. Copet dong. Copet itu namanya. Dikejar? Dikejar. Itu kan tips. Ah, itu mau pakai yang mana terserah. Lu ketawanya momennya serak. Harusnya di punchline-nya. Si Boy itu emang kritis orangnya sih. Nah makanya Boy, kalau lu minta tips sama gua, lu tuh sebetulnya udah tahu apa yang lu harus lakuin gitu. Cuma mungkin untuk mempertahankan suatu hubungan, itu yang paling sulit Boy. Gimana itu? Karena ada dalam pasangan itu ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Betul. Gimana kitanya? Bagaimana caranya kita mengayuh apa namanya tuh hubungan itu dengan baik. Jadi gua gempa bos. Kamu kenapa? Lu udah mencoba tidak mempertahankan rumah tangga. Ngapain gempa-gempa? Alarm itu, alarm peringatan. Bukan. Itu peringatan ini, harus buka ini. Oh, udah waktunya. Ada waktunya pakai alarm. Ini alarmnya dari Jepang. Beda. Lu buka ini. Coba lihat. Wow. Enggak ada bedanya. Berubah, Boy. Bisa maju enggak? Keren ini. Orang tuh operasi cet berubah, ini operasi nggak berubah. Keren dokternya ini. Ntar dulu, ini gua harus komplain ini. Oh, ke siapa? Enggak, justru itu bagus, natural. Natural. Tapi kan gua pengen mancung kayak lu. Coba, komplain dulu dah. Yuk, bilang. Halo? Dar, ini gimana sih kan operasi ini? Kok hidung saya nggak jadi mancung? Hah? Oh, antesan begitu mah. Ternyata dia bukan dokter, mantri. Mantri apa? Mantri apa? Mantri sunat. Iya. Mantri sunat mah enggak manjain, ngotong gua. Iya. Jadi dia motong. Ada dia mantri. Tanya ke Boy gimana, yang bagus di mana. Lah dia di Korea kan? Korea, ini Korea. Korea kan, kalau operasi plastik yang bagus di Korea. Iya. Banyak ya. Lu mau enggak, Kang? Kalau mau gua kenalin deh, Kang. Gua begini Boy ya, gua coba. Bukannya gak mau Boy. Gua takutnya anak-anak gua gak ngenalin gua. Benar, karena gua tuh sayang banget sama anak-anak. Pernah gua suatu saat, gua suntik putih. Terus? Ya kan? Gua pokoknya itu dokter tuh bagus banget. Langsung putih gua dalam operasi satu beberapa badan hari. Badan beneran gak nih? Benar, seberan badan. Putih? Iya, pas begitu pulang, siapa Anda? Anak gua begitu. Makanya gua gak mau operasi. Namanya anak mah tahu bapaknya kayak gimana.
Eh, kamu beres-beres pikanya di sini ya. Iya. Lu juga sama di sini, nanti akan ada tamu. Gua mau nebeng sama si Boy. Mau kemana? Mau nebeng Boy. Nebeng apaan? Nebeng Boy. Oh, yaudah. Yuk. Yuk. Boy, yuk, kamu nebeng sama lu. Ayo Kang. Yuk. Ini pika sama saya aja nih, Boy. Ya. Dah. Siapa? Siapa? Saya Sule.